Morning, morning. Yati Octavia on camera. Saya sama Yati mau ke Bali. Widih, Bunda pagi-pagi mau kemana, Bunda? Mau ke Bali. Ini pertama kali penerbangan setelah COVID, ya. Ini kita liburan di Bali ya, Bunda? Ya, 9 bulan nggak pernah pergi. Sekarang? Oke. Ke Bali. Sekarang ke Bali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bos. Ini kemana ibu-ibu? Kedan Pasar ya. Sembilan. D sama pojok. Oh iya, D. Terima kasih ya. Iya, Bapak. D-nya di sebelah sini. Itu adik Yati mau kemana? Iya. Oh, satu. Mau enggak bantu? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita take off ke Bali dari Suta bersama Yati Octavia Official. Come on baby, go. Social dancing. Pertama dibilangin ribet soalnya 4 jam sebelum keberangkatan kita harus ada di bandara. Ternyata santai-santai aja kok. Bener gak? Bali. Kita kelamaan nunggu di bandara ya Pak, karena baru terbang lagi jadi ribet. Padahal santai-santai aja ya gak? Ya bos. Sekarang kita di Bali, di Ngurah Rai, Bandar Ngurah Rai. Langsung ke Petit Tengah. Itu Tengah, bro.
nostalgia. Ini villa modelnya lumbung. Jadi waktu saya dulu ke sini. Sini. Tahun berapa? Tapi ngelihat lumbungnya itu waktu kita ke Lombok. Lombok. Kita ke sini tahun 90-an lah, 90-an ya. Udah berapa tahun kita enggak? 90 itu dari kalau pergi ke sini sebulan ya, Pak? Keren ya. Ya karena punya siapa sebulan? Channel punya. Dulu punya Jen. Ya. Ini sekarang udah yang take over. Promotornya Chris John. Iya. Channel. Channel Tayeb, siapa yang enggak kenal Channel Tayeb? Di Bali khususnya. Dia promotor Raya, tinju seluruh dunia. Chris John dibawa kemana-mana sampai ke Amerika. Iya. Nah ini tempat saya dulu di sini nih. Saya di sini tuh pernah 2 bulan. Nggak bayar. 2 bulan dan nggak bayar. Gratis. Aduh. Ini tempatnya nggak berubah ya? Nggak berubah. Masih ada gini lah tuh. Iya tuh. Terus hidungnya lumpung. Keren. Itu kayak betul-betul tempat. Eh, kita harus lagi apa ya? Nanti dulu. Papa, ya. Bikin anak nggak? Bikin dong. Ini hidungnya lumpung lagi. Oh, bikin anak. Masih kayak dulu. Di sini kita juga cuma bayar 10% tuh ya. Enggak, bayar full kita. Ini ada cucu-cucu dari sini, ini cucu dari sini. Ini cucu yang baru datang. Naik mobil dia. Naik ini mobil sih, saya. Ini cucu juga. Aduh. Udah ulangan. Keren banget ya. Oh. Apa tanggal 7? Heeh. Oh. Dulu aja ya. Taruh deh, kita ini siapa ini? Dulu aja di sini. Hah, 1, 2, 3. Tuket patah. Ya udah. Hai guys. Hai guys, sekarang kita istirahat dulu, em. Jangan, kita jalan lagi. Kita mau ke pantai. Pantai Nursa, Sanur. Ya. Ini kita nanti. Kan perjalanan kita sangat panjang ya, Pap. Karena apa? Karena apa? Informasinya salah. Katanya di bandara harus 4 jam, 5 jam. Ternyata santai dulu. Udah, Pak, udah. Syah, tapi syah. Ya, tapi kan Papa ini. Papa enggak bosan sama aku? Ya, kadang-kadang enggak. Jadi selalu enggak. Masa kalau Kat. Kita mau istirahat dulu, Em. Nggak sepa, nggak bisa sepa kaki, iya, nggak refleksi boleh, kan, lagi pandemi. Enggak refleksi aja. Terus ngapain? Lihat sini sepa. Oh, sambil lihat situasinya gini. Kirain mau ketemu mbaknya. Wah, nggak ada orang refleksi laki-laki nih. Teman-teman Bunda Yati lihat ya, suasananya kan bagus. Bagus, kita ngobrol sebentar di lobi aja ya. Ya, oke, okay, oke, okay. Pacaran ya? What? Pacaran ya? I don't know. Husband and wife or? Yeah, it's my wife. Oh, good. Oh. You have 7 doctors? Oh, from Rusia. Oh, from Rusia with love. Yeah. Good, good. Oh. Masa kalah. Masa kalah. Thank you. Hi. Tetap jaga jarak. Kamu nggak pakai masker, ngomongnya jangan muncrat-muncrat. Ya, tapi habis refleksi malah ngantuk deh. Laper. Ya, nanti siap-siap dulu. Ya. Aku mandi-mandi dulu. Sekarang kita mau makan di mana? Terserah aja, Papa. Kita suka ke Jimbaran, tapi ada cucu yang belum datang. Ya udah. Ya, sekarang kita makan bubur. Yang biasa. Kita. Nah, yuk. Yang biasa kamu suka. Yaudah, kamu ke kamar dulu. Ya udah, aku serah dulu, ganti baju ya. Oke. Okay. Eh, yap. Mam. Dah. Jadi, serius. Apa? Ganti baju dulu. Enggak usah ganti baju, gitu aja. Ini suasana yang dulu saya sama Yati Octavia itu namanya di sini. Bayangin aja. Ini enggak ada orang. Jadi betul-betul enak, banyak orang ini enggak ada, tapi suasana lebih begini. Aduh. Jadi ingat masa lalu tapi udah tua. Masih bisa enggak ya? Maksudnya masih bisa makan banyak. Oke, ketemu nanti malam. Makan malam.
kita mau makan. Ya, silakan, Pak. Ini ada ikan apa aja nih? Ini ikan kerapu, ada ikan gurame. Ya, ini kerapu. Ada itu enggak? Benur. Enggak ada, cuma ikan kerapu sama gurame aja. Bebek ada. Bebek pangga, ayam pangga. Yeah. Mana ini? Hidup di mana? Mau makan benur, mau? Dikirim ke itu? Ke Vietnam. Itu langganan kita ya, Pak. Dari zaman baheula makan di sini.